Pemirsa, 4 jenazah satu keluarga yang tewas misterius masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi akan menggelar olah TKP lanjutan dengan melibatkan ahli untuk mengungkap penyebab kematian. Keempat jenazah yang tewas mengering di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat. Hingga saat ini masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Rabu pagi, tim penyidik datang untuk menggabungkan temuan di TKP dengan kondisi keempat jenazah tersebut. Penyidik hingga saat ini masih mendalami sebab dan motif keempat jenazah yang tewas mengering di Kalideres, Jakarta Barat dengan bekerjasama dengan para ahli. Tim penyidik juga sudah mengantongi sejumlah temuan, salah satunya terkait mobil milik salah satu korban atas nama Budianto Gunawan yang telah dijual ke showroom di sekitar TKP. Nah, kita padukan saat ini yang terdiri atas empat ahli ya. Pertama ahli forensik medico-legal, kemudian ahli patologi anatomi, ahli toksikologi, DNA, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sudah berkoordinasi juga dengan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap empat jenazah yang ditemukan di TKP. Tim penyidik juga akan menggelar olah TKP ulang Rabu sore bersama tim ahli terkait penyebab kematian misterius satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.